Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita mau masak soto ayam. Nah, untuk bumbunya sendiri itu ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, kemiri, ada juga ketumbar dan merica. Hanya kita blender ya. Kita sisihkan daun salam dan serainya. Ini kita masukkan aja semuanya. Oke, ini udah jadi ya bumbunya. Jadi ini bumbunya udah jadi ya, udah lembut. Selanjutnya kita akan menumis bumbunya. Oke, kita tumis ya bumbunya. Aduk-aduk bumbunya. Ini kita masak sampai bumbunya matang. Kita tambahkan daun salam dan batang serainya ya. Kita aduk-aduk. Ini bumbunya udah pulen. Selanjutnya kita tambahkan penyedap rasa ya. Selanjutnya kita tambahkan gula putih, tambahkan juga garam, kita kasih air yang banyak ini untuk kuah sotonya ya. Oke, ini airnya udah mendidih ya. Selanjutnya kita tambahkan satu saset santan. Oke, kita aduk-aduk lagi, aduk-aduk sampai semuanya matang dan bumbunya sudah pas. Oke, ini udah matang, kita matikan apinya. Nah, ini bahan-bahan untuk membuat soto ayam. Jadi ada bihun, lalu ada toge, bawang, daun bawang, seledri, goreng bawang, telur puyuh, daging ayam yang sudah disuwir, ada tomat, jeruk nipis, dan ini emping ya. Pertama kita susun dulu bihun. Kita tambahkan toge, tambahkan juga daun bawang, tambahkan seledri, tambahkan juga potongan tomat, tambahkan potongan ayam suwir, kita belah dua, telur puyuhnya, ini udah jadi, lalu kita siram pakai kuahnya. Selanjutnya kita taburi bawang goreng dan juga kita tambahkan kecap. Dan jangan lupa pakai
perasan jeruk nipis. Dan pakai pink. Tara, ini dia soto ayam buatan Yeni Irawan sudah jadi. Seger banget, ya Allah.